Selamat pagi, selamat bertemu di dalam channel Enai Poyang Family. Dan kita jumpa lagi ya pada hari ini. Pada hari ini ialah saya mau buat kuih keladi. Kuih keladi steam ya guys, steam. Kuih keladi. Ya, kuih keladi steam bercampur dengan nanti stay tune ya. Selepas ini nanti dia sudah steam, kukuskan dan kita potong dia. Potong dia ya, kita tunggu dia sejuk dulu selepas kita steam dia. Selepas itu kita potong dia kira 3 jari lah, kita besar dia 3 jari dan kita potong dia dan kita goreng dia. Adunan dia untuk goreng dia ialah tepung gandum, campur garam lagi, campur garam sikit, ajinomoto. Jangan buat the child, jangan buat dia punya, jangan buat dia terlalu pekat ya, sedang-sedang ya. Ya, dia punya tepung, aduan itu ialah tepung gandum. Sudah kita potong kuih keladi ini, kita celup dia di dalam tepung. Okay, stay tune ya. Nah, ini rupa dia. Rupa dia sudah masak. Kita sebelum kita steam itu kan kita simpan daun pisang di bawah, di atas tray dia, baru kita tuang dia punya aduan itu di dalam dan kita steam dia. Ini dia guys. Dan kita cabut nih. Ini dia. Kuih keladi yang telah dikukus, yang telah di steam. Okay. Ini dia. Sudah itu kita potong dia nanti ya. Kita potong dia besar 3 jari macam seperti itu ya. Nah, ini dia guys. Daun pisang yang di bawah dia tadi tuh kita sudah, dia sudah masak. Dan kita mau goreng dia lagi. Ya, kita goreng dia. Kuih keladi steam dan kuih keladi goreng. Ya. Maksud saya, kita steam dulu keladi ini. Selepas dia masak dan kita goreng dia lagi. Sedap ini, guys. Paling sedap. Oke, okay, stay tune. Oke. Okay. Kita mulai mau goreng dia sudah ya. Nah, ini sudah dikukus. Sudah dikukus ataupun steam. Dan kita sudah potong dia. Dan kita mau goreng dia lagi ya guys. Okay, stay tune. Okay, kita on api ya. Aduan dia tepung gandum deh. Garam ajinomoto, air, itu aja lah. Tepung ini dia guys. Ini dia. Kita tunggu minyak panas, ke? Dan ini kita masuk dalam ni tepung ni. Begini. Minyak sudah panas. Nah, kita
simpan kuah kuenya tadi. Kita simpan satu per satu. Kita tunggu dia masak sampai dia kuning, baru dia crispy. Kalau dia putih seperti ini belum masak. Ini guys ya. Kita buat dia sampai dia kuning-kuning. Goreng dia sampai dia kuning-kuning ke. Masak sudah ini guys. Okay, sudah masak nih guys. Ini dia. Kue keladi kukus dan digorengkan. Oke, sudah siap. Ini dia guys. Ini dia guys. Nah. Wih, keladi. Keladi. Oke. Tidak sabar mau makan dia. Oke, stay tune. Oke. Ini chili sauce. Kita makan bersama dengan kuah keladi tadi ya. Oke guys. Panas. Sedap.
Wih, kok nanti? Entah. Oke, okay, thank you ah. Thank you untuk menonton video saya. Sampai di sini lah konten kita pada hari ini. Ya, kita jumpa lagi pada next video yang akan datang. Oke. Okay. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Nenek Moyang Family Channel. Ya. Yeah. Oke, okay, kita jumpa lagi. Thank you very much. Bye.